وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الله ما شاء الله ما شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaction requestan dari para teman-teman sekali ya. Di sini ada Korea Senior dari Malaysia ya guys ya. Di sini yaitu Ustazah Hajah Rahmas binti Abdullah ya, Al-Baqarah 270 sampai 276. Nah, langsung saja guys, bagaimana istilahnya keindahan suara daripada Ustazah Hajah Rahmas binti Abdullah ini. Jom kita tengok videonya. Tapi seperti biasa sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe-nya kepada UAS Legacy TV. Nah, link-nya ada di deskripsi, jadi teman-teman langsung saja di-subscribe, ditonton video-videonya. Oke, jom kita tengok videonya bersama. Let's go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ الله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء خير لكم الله ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله ما شاء الله الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء الله
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. Masya Allah. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah, Masya Allah. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Masya Allah, Masya Allah. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ما شاء الله 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 ما شاء الله. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الله ما شاء الله الله. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. مَا شَاءَ اللَّهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الله. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يأكلون الربا لا يقومون
Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Allah. Masyaallah, Allah. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Wallahu la yuhibbu kull kaffarin. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah ya Ustazah Hajar Rahmas ya. Masya Allah suaranya menusuk ke dalam kalbu dan membuat kita itu teringat dan bernostalgia ketika masa-masa kecil dulu. Biasanya ada di musola-musola ataupun masjid-masjid kori-koriah yang seperti ini. Ini legend sekali guys ya. Dengan suara yang seperti ini mengingatkan kita kepada bernostalgia ya di masa lalu, masa kecil kita guys ya. Langsung terfikirkan oleh saya ya ketika ya Allah kok sama banget gitu. Feel yang kita dapatkan ketika memang senior, ketika senior itu membawakan dengan taranum versi mereka itu memang dapat banget guys dengan makharijul huruf yang sangat-sangat bagus sekali. Dan juga Masya Allah ini ustazah sudah guys ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membuat bangga kepada orang tuanya ini asli ya. Kalau orang tuanya masih ada, bangga mereka. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak ada, maka bahagia mereka di alam barzah sana karena mendapatkan istilahnya putri ataupun anak yang solehah seperti beliau ini. Masya Allah, dengan taranum seperti ini Allahu Akbar mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai Al-Quran lagi guys ya. Dengar gak sih teman-teman sekalian, dengan nada tinggi yang seperti itu tinggi banget. Kadang kita gak mampu dengan tinggi seperti itu ya. Masya Allah, ini beliau sudah, ini usia-usia yang tidak muda lagi. Jadi kalau kita lihat Masya Allah kematangan suaranya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guys, tolong viralkan ini ya guys ya. Jadi di sini di UAS Legacy TV ini hanya 1300 orang saja yang menonton. Sedangkan teman-teman sekalian ya, subscriber daripada UAS Legacy itu adalah 337. Saya harap teman-teman sekalian subscriber daripada UAS Legacy ataupun subscriber saya silahkan menuju ke sana untuk mensupport video ini ya guys ya. Share supaya apa? Banyak orang yang istilahnya menonton sehingga cinta kepada Al-Qur'an. Siapa yang menunjukkan kebaikan
maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar daripada kebaikan itu sendiri. Oke, itu saja video kali ini guys. Semoga kita termasuk orang yang cinta Al-Quran ya, dan juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai istilahnya pegangan kita, sehingga hidup kita insya Allah aman, sentosa, dan insya Allah tetap dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai selesai. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.